Oke, ketemu lagi sama Babe. Kali ini Babe ada di Jakarta lagi. Tadi naik kereta, tapi kali ini sendirian. Bunda nggak ikut karena Bunda harus di Semarang. Standby untuk di gereja yang di Semarang. Ya. Tapi Babe kali ini cuma satu kali khotbah. Habis selesai khotbah jam 10 pagi, selesai khotbah langsung ke Bandara Halim karena ngejar pesawat yang jam 3. Jadi langsung balik lagi ke Semarang. Yes, akhirnya bisa kembali lagi rutinitas kayak seperti dulu sebelum pandemi. Bisa ada di kota ini, kota itu dalam waktu yang singkat. Asik sih, karena memang Babe pada dasarnya suka traveling. Jadi hari ini sampai sendirian. Jadi karena sendirian, jadi harus atur-atur semua yang harus diatur, termasuk pakaian. Yeah. Lakukan sekarang ini adalah karena ini sudah jam 6 sore, mau masuk jam 6 sore, jadi udah waktunya makan malam. Jadi Babe mau bikin trim shake dulu. Ya, inilah yang menjadi kebiasaan Babe selama udah kurang lebih hampir 3 minggu. Ya, hampir 3 minggu. Jadi kalau malam ini yang jadi konsumsinya Babe sama Bunda. Trim shake high protein. Sama ada beberapa obat-obat yang harus dimakan juga. Bukan obat sih, suplemen yang harus dimakan juga. Banyak banget ya. Ini life pack buat sebentar malam. Ini life pack buat besok pagi. Dan ini ada komplek, ada kontrol. Sama juga komplek sama kontrol ya. Jadi ini obat darah tinggi ya Babe. Banyak aja gitu ya, faktor usia. Anyway, semua itu kan buat kebaikan. Jadi itu bukan obat sih ya, itu suplemen. Karena memang metabolismenya Babe udah kurang baik, karena pola hidup yang dulu juga kurang baik, dan pola makan yang kurang baik, dan pola hidup yang kurang baik, kurang olahraga, sampai akhirnya metabolismenya agak sedikit lambat. Nah makanya suplemen-suplemen itulah yang akan bantu supaya metabolisme tubuhnya Babe itu bisa normal kembali, bisa berjalan dengan baik sehingga nggak nimbun yang namanya penyakit dan lemak. Jadi hari ini sekarang Babe mau bikin trim shake. Jadi kayak gitu bubuk ya, ntar kita tambahin air, boleh kasih air di bawahnya juga. Kurang lebih 250 mili. Habis itu di shake. Jadinya tuh kayak gini nih. Tuh. Kayak bubur bayi gak sih? Iya, kayak bubur bayi. Telan-telan aja lah pokoknya. Demi kesehatan. Coba kita minum ya. Gimana sih rasanya? Ya, gitu deh. Kayak bubur bayi, tapi diminum. Terus Babe, untungnya ada rasa coklat ya, karena Babe kan emang pengabdi coklat. Jadi ada rasa coklat, jadi Babe ambil dua rasa, vanila sama coklat, kita ganti-gantian. Nggak terlalu nek gitu ya. Tapi awal-awal emang agak aneh sih, tapi lama-lama udah terbiasa juga sih, nggak masalah sih. Dan ini bikin kenyang banget, ya, bikin kenyang banget, karena high protein. Jadi setelah itu nanti ada kontrol sama kompleks, dua butir-butir. Dan setelah itu ya udah sebetulnya nggak perlu makan malam lagi sih, karena itu udah cukup mengenyangkan sekali ya. Oh ya, sama life pack tuh yang hijau sama orange. Kalau lapar ya boleh lah makan, tapi no karbo ya. Jadi makannya daging nggak masalah justru sih gitu ya. Jadi
secukupnya aja gitu kan. Tapi jalan 3 minggu ini jatah porsi nasinya Babe mengurang sih. Jadi sekarang kalau Babe makan, misal makan di luar gitu ya, tetap pesannya nasi satu ya. Tapi Babe membiasakan diri, mendisiplinkan diri untuk langsung paruh, sebelum dimakan langsung diparuh, dibelah, diparuh, dan Babe cuma makan yang bagian sisi separuhnya aja. Jadi Babe sengaja sisain separuh itu. Dan itu dengan sengaja Babe lakukan hal itu karena Babe mau mendisiplin diri Babe. Jadi memang Babe sama penjualnya nggak pesan minta nasi separuh, nggak. Nasi tetap satu, ya, nasi tetap satu, lalu Babe belah, dan Babe cuma makan separuhnya, dan sisain separuhnya, nanti bisa dikasih ke siapa, ke anak-anak biasanya kan, suka nambah. Karena memang sedang lagi mendisiplin diri Babe, gitu loh. Membuktikan bahwa ternyata lu bisa gitu loh, lu nggak makan harus banyak gitu loh. Seringkali kan kalau apalagi kalau lauknya oke ya, lauknya mendukung, pengennya nasinya harusnya nambah gitu loh. Tapi ternyata nggak bisa kok, udah berapa minggu ini nasi separuh, walaupun seenak apapun lauknya, karena kita diet ini nih enak banget ya, kita boleh makan babi asal tidak sancamnya, kita boleh makan tapi nggak boleh goreng ya, nggak boleh goreng, panggang oke banget, dica oke banget, ditumis oke banget, terus kita boleh makan ayam, ayam juga nggak boleh digoreng tapi hanya ayam panggang saja atau ayam rebus itu nggak masalah, dan daging-dagingan nggak masalah, steak malah oke lah, nggak masalah kan, karena steak kan nggak digoreng gitu kan, intinya yang nggak deep fried. Jadi menyenangkan sih, jadi diet nggak membebani, tapi diet menjadi sesuatu yang merubah mindset sama merubah budaya sih sebetulnya kan. Kita mengurangi, bukan mengurangi, sama sekali nggak makan yang namanya gorengan. Secara 17 tahun di Bandung, orang Sunda itu suka banget dengan gorengan. Sarapan aja gorengan sama lepet, lepet itu lontong, dan itu udah jadi budaya dalam kehidupan orang-orang sana gitu kan ya, termasuk bunda. Bunda sampai akhirnya kalau sarapan harus ada gorengan. Can you imagine that gitu loh, pagi-pagi perutnya masih perlu adaptasi, tiba-tiba udah diisi dengan gorengan dan lemak-lemak yang ada gitu kan, dan itu mengerikan sekali. Makanya visceral fatnya Babe sama bunda cukup tinggi, bukan cukup tinggi, tinggi ya, tinggi. Jadi memang harus mulai disiplin diri sekarang gitu. Babe beli ini drum chick, random aja sih. Ayam panggang paha udah di fillet gitu, dua tanpa nasi, pakai sambelnya sambel bawang nih ya. Oke, kita lihat. Oh, looks good. Wow. Yummy, baunya sih wangi banget ya. Tangan dulu lah. Mari kita coba. Coba yuk. Sambalnya sih wangi banget ya. Sambal bawang gitu deh. Tapi ya a little bit oily ya. Pastilah. Wow. Ini fillet udah boneless ya. Jadi kita tinggal makan aja. Doa dulu. Terima kasih Tuhan. Bisa makan. Kita coba empuk loh. Tuh. Cocolin sambalnya. First bite. Enak loh. Sambalnya gila. Sambalnya dan pedas. Lada pisan. Tapi sedap. Bingung kan? Oh. Asik. Ini katanya memang drum chick ini dia untuk orang-orang yang diet kali ya. Tuh, udah enggak ada sulitnya.
terus dipanggang biasa gitu kan, tapi juga ada rasanya. Enak, ini enak, ini enak banget. Enak tanpa nasi, nggak berbeda dari siang udah makan nasi sebelum berangkat ke Jakarta. Ini edan nih, enak nih. Nggak salah, jadi maksudnya random, nggak salah maksudnya ini. Nah, makan dulu ah, enak, enak pisan. Bapak nginep di Novotel Gajah Mada, yang mana sampingnya itu ada Starbucks. Dan yang menariknya ini deh, di situ tuh ada cagar budaya, jadi ada bangunan-bangunan kuno gitu, bangunan Cina gitu, no, yang ini nggak boleh dipugar sama sekali. Nah, di belakangnya situ ada apartemen. Nah, itu memang nggak boleh dibongkar sama sekali. Bagus sih.